Nah, semuanya pasti memiliki momen yang berkesan, tapi sepertinya cinta Laura sangat berkesan karena ia liburan akhir tahun bersama dengan pacarnya yaitu Hunter Tracy yang merupakan seorang penulis terkenal asal Hollywood. Dan di situ pada saat liburan, cinta mengaku bahwa ia sangat terkagum dengan keindahan kota Dubai dan juga sempat mengabadikan momen kebakaran yang terjadi di malam pergantian tahun baru. Wah, sepertinya seru banget nih ya, liburan yang sangat singkat tetapi padat banyak cerita dan cinta mau sharing dengan kita. Ini dia liputannya. Momen pergantian tahun memang biasanya dijadikan sebagian orang untuk ajang menghabiskan liburan bersama orang terkasih. Nyatanya hal ini juga dilakukan oleh artis cantik Cinta Laura. Jika di tahun-tahun sebelumnya ia menghabiskan malam pergantian tahun di beberapa negara Eropa atau Bali, namun tidak dengan tahun ini. Bersama sang kekasih yang diketahui bernama Hunter Tracy, wanita 22 tahun ini menghabiskan waktu liburannya di Dubai, Uni Emirat Arab. Biasanya kan kalau New Year's Eve aku selalu di Amerika atau di Bali atau kadang-kadang di Eropa. Aku pengen coba sesuatu yang baru. Aku belum pernah ke Dubai. Aku pernah ke Dubai tuh masih kecil, belum pernah ke Dubai waktu udah besar. Dan aku pengen banget lihat Burj Khalifa karena itu kan the tallest building in the world. Itu tingginya hampir mungkin 600 meter kalau nggak salah. Dan aku tour masuk ke Burj Khalifa juga, aku lihat, aku sampai ke lantai 165 dan aku lihat view ke bawah and it was amazing, it was so beautiful. Sempat juga aku sama teman-teman aku ke Burj Al Arab karena itu kan rumornya mereka hotel bintang 7, 7 star hotel, jadi kita kesana juga. It was nice, tapi jauh lebih keren Burj Khalifa menurut aku. Pesona kota Dubai, Uni Emirat Arab memang seakan tak pernah ada habisnya. Hal inilah yang dirasakan Cinta Laura. Menghabiskan liburan selama 5 hari di sana bersama sang kekasih, Cinta tak menyangka jika Dubai memiliki banyak tempat-tempat indah. Salah satunya adalah Burj Khalifa. Maka seperti inilah cerita Cinta ketika menghabiskan liburan di Dubai. Menurut aku Dubai itu kota yang... It's very interesting karena... Itu kan di desert apa yang bahasa Indonesia? Gurun pasir. Dubai kan di padang pasir, gurun pasir. Tapi biarpun lokasinya di tempat kayak gitu, mereka tetap bisa bikin kotanya kelihatan kayak kota metropolitan di negara-negara lain. Nggak banyak sejarah dari kota itu. Jadi aku sedikit disappointed karena tadinya aku pengen lihat sejarahnya kayak gimana, pengen lihat kota tuanya, dan ternyata nggak ada kota yang terlalu tua di daerah situ. Paling berkesan menurut aku lihat Burj Khalifa, karena aku belum pernah berdiri di atas bangunan yang tingginya lebih dari setengah kilometer. Itu gila banget dan view-nya keren banget. Jadi itu menurut aku yang paling asik. Dan dari luar juga kalau udah malam Burj Khalifa bagus banget, hampir-hampir kayak diamond karena banyak lampu yang kelap-kelip dan itu bagus banget. Mereka juga bikin kayak river, kayak lake, danau gitu depan Burj Khalifa yang bikin semuanya kelihatan bagus banget. Di balik kebahagiaan liburannya di Dubai, rupanya ada peristiwa yang tak terduga oleh Cinta, yaitu insiden kebakaran jelang perayaan malam tahun baru yang bertepat di salah satu gedung pencakar langit yang lokasinya tidak jauh dengan tempatnya menginap. Di balik kepanikan kala itu ia rasakan, Cinta sempat mengabadikan momen kebakaran tersebut dan mengunggahnya ke salah satu akun sosial media miliknya. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu menunjukkan api yang berkobar di puncak hotel mewah tersebut. Aku waktu New Year's Eve ngerayainnya di Dubai dan ngerayainnya di apartemen teman aku, dan sedih banget aku langsung bisa lihat hotel yang kebakaran, dan itu mulai kebakarannya jam 8 malam dan itu view-nya jelas banget dari apartemen teman aku. Jadi kira-kira itu kebakarannya mungkin 26 jam, karena besok paginya aku bangun tidur masih kebakaran, malam-malam juga masih banyak asapnya, mungkin asap sama api baru berhenti jam
10 malaman besoknya. And yang sedikit aneh itu, biarpun hotelnya kebakarannya besar, tetap ada kembang api waktu jam 12 malam dari Burj Khalifa. Aku punya videonya dari handphone aku yang aku udah upload ke Twitter aku. Juga sempat di Snapchat juga live. Tapi sebenarnya waktu ada kebakaran, my friends and I were really scared karena kita mungkin ada terrorist attack. Tapi untungnya besoknya mereka confirm itu bukan terrorist attack, tapi ada korden yang kena api. Dan karena banyak kembang api di luar hotelnya, kena kembang apinya, makanya apinya cepat besar, cepat nyebarnya gitu. Kita gimana kan? Kebahagiaan Cinta menghabiskan malam pergantian tahun baru kali ini memang sangat spesial. Bagaimana tidak jika ia menghabiskannya bersama sang kekasih Hunter Tracy yang baru dipacarinya 6 bulan terakhir. Pemain film After the Drug ini pun mengaku jika sang kekasih merupakan seorang penulis film di Hollywood. Meski sudah merasa yakin dengan pilihannya kali ini, namun Cinta mengaku jika ia enggan untuk menikah di usianya yang terbilang masih muda. Oh, it's real. Pacar aku sekarang namanya Hunter, and he's a great person. Dia tinggal di LA juga, dan pokoknya orangnya sangat mature, smart, ambitious juga. Dan dia industrinya sama kayak aku. Kita berdua kerja di dunia entertainment. Dia sebenarnya masih baru. Kayak aku kan sekarang di Amerika jadi pendatang baru. Dia juga sama. Dia baru mau selesai nulis skrip pertama dia. Aku pacaran sama orang nggak pernah di plan ya. Kalau ketemu terus cocok terus nyambung ya udah. Tapi ini bukan sesuatu yang aku udah plan dari kemarin-kemarin, enggak. No, I'm still young, guys. Seriously. Dari dulu kayaknya setiap aku punya pacar ditanya pertanyaan yang aneh-aneh. Enggak, aku masih muda. Karir aku nomor satu. Kalau masalah yang serius-serius gitu, mungkin aku baru mau pikirin kalau udah hampir umur 30. Jadi ya, that's still a long time. Tanya aku 8 tahun lagi, ya. Pemain film After the Drug ini pun mengaku jika sang kekasih merupakan seorang penulis film di Hollywood. Meski sudah merasa yakin dengan pilihannya kali ini, namun Cinta mengaku jika ia enggan untuk menikah di usianya yang terbilang masih muda. Oh, it's real. Pacar aku sekarang namanya Hunter, and he's a great person. Dia tinggal di LA juga, dan pokoknya orangnya sangat mature, smart, ambitious juga. Dan dia industrinya sama kayak aku. Kita berdua kerja di dunia entertainment. Dia sebenarnya masih baru. Kayak aku kan sekarang di Amerika jadi pendatang baru. Dia juga sama. Dia baru mau selesai nulis skrip pertama dia. Aku pacaran sama orang nggak pernah di plan ya. Kalau ketemu terus cocok terus nyambung ya udah. Tapi ini bukan sesuatu yang aku udah plan dari kemarin-kemarin, enggak. No, I'm still young, guys. Seriously. Dari dulu kayaknya setiap aku punya pacar ditanya pertanyaan yang aneh-aneh. Enggak, aku masih muda. Karir aku nomor satu. Kalau masalah yang serius-serius gitu mungkin. Sepertinya liburan akhir tahun yang komplit ya bagi Cinta Laura ya. Dramanya ada, excitement-nya ada karena melihat kebakaran tersebut. Cintanya juga pasti ada, namanya juga Cinta Laura ya. Dan kali ini dia udah mengakui bahwa hubungannya dengan sang writer dari Hollywood itu sudah cukup lancar, cukup serius. Tetapi jangan ditanya mengenai urusan karena she's still young. Gak apa-apa lah ya, muda yang bercinta. Dan kita nantikan terus ya kisah-kisah cinta dari Cinta Laura. Dan masih membahas mengenai bahasa Indonesianya holiday, liburan. Masih membahas mengenai liburan kali ini kita.